akses pengeboran ya. Pengeboran. Ini bor sudah mengerjakan kontraktor Borlan Nusantara. Unitnya XCMG XR 220B. Ayamnya goreng. Pengukuran manual kedalaman lubang. Sebenarnya sih di monitor alat bor ini udah ada tertera meterannya yang sudah digali berapa meter. Tapi perlu agar dapat akurasinya diukur manual lagi. Piro? Wis. Sudah tembus kedalaman 52 meter. Nah, besi ini yang mau dimasukin. Bahasa sehari-hari kita menyebut besi ini besi bronjong untuk di lapangan. Nah, setelah dimasukin besi bronjong, pasang pipa tremi, lalu dicor menggunakan kren tadi yang ada di belakang tadi, kren Sani itu. Oke, sampai di sini. Sudah jelas ya terlihat bahwasanya yang sudah dibor oleh alat itu sendiri terlihat kedalaman berapa meter. Namun itu
tadi dilakukan pengukuran agar tingkat akurasi kedalaman lubang itu jelas, tidak dilakukan lagi begitu. Clear satu lubang 54 meter, tadinya 52 ditambah spare jadi 54, kurang lebih 54 meter. Tinggal pasang besinya lalu dicor. Udah parkir dia.